Ima sukses masuk dalam jajaran penyanyi tajir tanah air terungkap. Ternyata ini profesi suami Soima yang mentereng. Sebelum melanjutkan video ini, pastikan kamu sudah subscribe YouTube channel Grit. Dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya. Sudah menjadi rahasia umum bila Soima merupakan salah satu pesinden terkaya di Indonesia. Merangkak dari bawah, kini Soima sukses membangun rumah mewah untuk keluarganya. Perjuangan Soima dalam menaklukkan dunia entertainment memang dibilang tak mudah. Bersama sang suami yang selalu mendukungnya, kini ia pun bisa menikmati hasil jerih payahnya selama ini. Diketahui pula bahwa suami Soima juga memiliki hobi fantastis. Koko, sapaan sang suami, dikenal memiliki koleksi motor gede mewah dan juga langka. Jika ditaksir, tentu harganya tak murah. Lantas, pekerjaan suami Soima pun selalu jadi pertanyaan warganet. Koko ternyata bukan orang sembarangan di kampungnya. Usut punya usut, Koko merupakan bos bis. Ia juga memiliki bisnis penggilingan padi. Ya, awalnya punya bisnis transportasi, terus gabah atau penggilingan padi, ujar Koko dikutip dari tayangan Rans Entertainment pada 2019. Raffi Ahmad yang saat itu sedang berkunjung ke rumah Soima pun mengambil kesimpulan bahwa Koko merupakan salah satu orang yang cukup berada di kampungnya. Sudah menonton video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.